warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari jawab salamnya, ini mengandung indikasi model beginilah calon-calon ahli surga. Dan memang tidak di mana-mana kalau bicara surga anginnya paling kencang. Padahal sholat jarang, cuci doyan, suami istri pasti bertengkar tiap hari. Tapi kalau bicara surga, amin paling kencang. Berarti termasuk makhluk yang tidak tahu diri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال بعض العلماء: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين، إن أتاه جبريل وميكائيل وما هما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sangat saya muliakan kepada para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bila khusus lingkungan Masjid Jami Pasar Lama, mudah-mudahan segenap para sepuh kiai dan tokoh masyarakat Allah berikan umur yang panjang dan penuh keberkahan. Amin. Ketinggalan yang sangat saya muliakan DKM Masjid Jami beserta jajaran, juga yang sangat saya banggakan Ketua DPRD Kabupaten Oku beserta jajaran, juga unsur muskia Bapak Kapolres atau yang mewakili, juga Bapak Danrem atau Bapak Korem yang mewakili, juga unsur pemerintahan Bapak Bupati atau yang mewakili beserta jajaran. Tak ketinggalan dari Kapolsek, juga Bapak Lurah, Bapak Camat, segenap hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula teman-teman kami dari Pemuda Pancasila beserta jajaran dan organisasi-organisasi yang lain yang tidak saya bisa sebut dari tempat ini, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya secara pribadi kepada beliau-beliau. Insyaallah pula beliau
bukan faktor kebetulan. Islam tidak mengenal kebetulan. Islam tidak mengajarkan faktor yang namanya kebetulan. Wih, kebenaran apa dah kalau bahasa serang? Oh, kebenaran ketemu, ibu maaf. Kalau Pak Ketua yang ngomong ke saya, alhamdulillah, barokah rajangan, ketemu kita berdua, bukan. Tapi ini merupakan takdir yang Allah gariskan, malam ini kita bisa kumpul di tempat ini. Pancasila warna oranye sama
Dan buat memang yang muda pada pulang Pak Kabur. Kalau bahasa saya, balik bocah, nemen, berhati bonyok. Kenapa makin ada? Doa lu sepanjang panjang simple efisien, tapi terpaksa sah. Termasuk sama saya malam ini, gak boleh banyak-banyak. Takut bosan. Oke, saya malam ini semangat saya. Ini kok harus daripada awal Palembang dan Batu Raja. Begitu masuk saya lihat pertemuan luar biasa. Mohon maaf Bapak Ketua, emang kalau minta maaf begini adanya. Begitu dia begini, begini penuhnya perlu jamaah. Saya yakin gak deh. Kalau di masjid saya di Pasar sana, masjidnya besar, penuh pahamnya, kemarin sama Jumat. Kalau subuh, lima. Hei, kalau subuh, itu juga rombongan bau tanah. 70-80 baru masuk percik, begitu koma suhu imam gede yang mampu. Nah, maju pak, imam pak, maaf, hormati 3 tahun. Kalau saja yang maju, iya, saya juga sama dengan ini 2 tahun. Kalau saja yang maju, aku baru 5 bulan. Kau yang maju, sama, semua. Ini mesti ada bau skes. Lepas sopan. Itu kami iyalah kalau mereka
Bapak akan tangan masuk
malam ada perubahan. Insaf satu malam. Jaga biasa dengar Quran, dengar Quran. Jadi biasa nongkrong di masjid, nongkrong di masjid. Wong orang dulu sama sekarang jauh beda. Anak-anak dulu waktu saya kecil, masjid ini tempat kita setelah main malam-malam. Main malam kalau sekarang tradisinya ada pak, ada gobar, main ganti, bedengan, rokokan, cuci-cucingan. Wong sekarang paham. Selesai main masuk masjid tidur, melek subuh. Belajar mencintai masjid. Sekarang anak-anak nongkrongan di kos ronda yang dipegang bukan tasbih tapi handphone. Lima nongkrong tapi gak ada yang ngomong. Masih teknologi dekat jadi jauh, jauh jadi dekat. Yang dekat gak ada yang ngomong. Heboh masih-masih. Nih punya tipik ada di sini. Selingkuh bisa di sini pak. Pacarnya nyanyi, tulisnya yang toku. Kok Pak Kiai tahu pengalamanku? Ini saya coba deh masyarakat Baturaja, saudaraku semua. Tangkap bahasa saya. Haji Munawar punya wudhu. Mau sholat? Tentu. Batal gak sholatnya? Batal. Enggak lah, mau sholat, belum sholat. Dengerin pertanyaannya. Haji Munawar punya wudhu. Mau sholat? Kentut. Batal gak sholatnya? Tidak, yang batal wudhunya, sholatnya enggak. Kenapa? Karena mau sholat, berarti belum sholat. Thank you.
Ibu. Ibu. Ada ibu batu raja yang malam nangis. Air mata berurai menetes membasahi pipi. Di tengah malam sunyi sekam dia terbangun ambil air wudu di kamar mandi. Kembali ke tempat sholat bersujud di hadapan Ilahi. Ambil tasbih, menggunakan tasbih, mengucapkan kalimat suci. Dia nangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tolong jaga suamiku. Jangan sampai menikah lagi. Tapi di tulisan takdir Lauhul Mahfudz ada tulisan suami mu nikah 3 hari lagi. Air mata berjuwa wahai perempuan. Tetesan darah yang keluar di matamu tidak ada artinya. Kenapa? Tidak mungkin bisa melawan tulisan takdir. Sementara bapak-bapak kita sudah. Saya kembali ke bapak-bapak. Bapak-bapak bangun tengah malam ambil air wudu. Air putih dia minta doa ke kiai-kiai ke Sumatera semua yang keliling 70 ustaz. Sampai rumah nangis tengah malam. Ya Allah, pengen nikah lagi. Sehebat apapun tangisan bapak-bapak, kalau di Lauhul Mahfudz ada tulisan, gak pernah nambah sampai mati. Bang ketua dewan jadi ketua dewan, bapak-bapak teman kita sudah bansalnya dari pengurus, itu takdirnya sudah jelas. Bahwa tahun sekian jadi ketua dewan, tahun sekian masuk RSM Buddha Pancasila, Haji Munawar, tahun sekian ceramah di Batu Raja, semua kumpulan takdir gak bisa diubah oleh manusia, maka jelas manusia hanya ikhtiar. Bu, ada sarenan, ada torekan, ada hakikat. Sarenan ikhtiar manusia, saya sugih larutan sama buah-buahan. Ada buah tugas ini tisu tambah kue ditutupin. Kalau dipikir pakai akal mereka percuma sugih ke saya, nggak sempat saya makan. Jangan makannya ngomong terus, ini asli atau plastik. Kalau logika tapi karena merupakan ikhtiar ditawarin saya buka, namanya sarenan. Tutupnya saya buka, torekan tumpah karena saya menjekan atau kena kucing atau kena ayam atau kesenggol anak, itu semua namanya takdir. Saya duduk di tempat ini selamat, jemaatnya selamat, akhiratnya selamat, harus takdir. Jadi ustaz jangan sombong, jadi pejabat juga jangan sombong, siapapun ketimbang Allah. Sekarang kita miskin, besok berubah jadi kaya, siapa yang tahu. Benar. Yang muda hormat yang ketua, yang tua sayang sama yang muda, saling merangkul. Yang muda pinter, lu jangan sombong, pinter boleh, tapi yang tua menang pengalaman. Orang tua pernah muda, yang muda belum tentu nyampe tua. Benar? Nah. Anda pemuda pinter hebat, kita hafal 20, tapi tolong hormati yang sepuh. Orang yang tua itu jarang bangun tidur malam. Orang tua itu jarang tidur. Kata yang muda tahajud Pak Kiai, bukan batuk. Sehebat apapun demikian, makanya orang itu bisa, biasa, dipaksa. Awalnya paksa dulu, nanti biasa, sudah biasa, baru bisa. Haji Munawar ceramah, pertama terpaksa. Dipaksa seorang kiai untuk mewakili beliau. Ujung-ujungnya 27 tahun sampai hari ini, saya sudah kagok jadi berceramah. Orang pinter belum tentu lancar, Pak. Mohon maaf, pinter belum tentu. Dari imam Rohi, saya dari imam Walang Sunda di kampung saya ribuan hari, Pak. Tapi pernah saya ke Rohi, bacaannya Cina Azana tidak terlepas. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi tolong rahasia Pak, jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia di antara kita. Saya pulang ceramah jam 3 malam, bawa kunci rumah sendiri, masuk kamar sendiri. Istri saya jam 3 tuh posisi sedang memungkinkan. Begitu tidur anak-anak pondok lagi sholawat di masjid. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Istriku datang menemukan kopi dengan nasi goreng yang sedap rasanya masih panas berasap. Ayah, silakan makan. Terima kasih, Bunda. Enggak percaya, Bunda. Kiai itu harus romantis dong. Masa kiai galak sama istri? Curiga dengan kopi. Sabar, pokok. Begitu disuguhkan kopi dan nasi uduk, ternyata istri saya pakai handuk basah yang diputar di atas kepala begini. Ayahnya keluar seperti begitu. Dia ngomong ke saya sambil rototin saya, ayah, apa bunda kok ayah rambutnya kering? Ayah gak mandi ya? Emang mandi apa bun? Oh ayah lupa, tadi jam 3 kali. Ya Allah, saya salah, lupa, hilang. Apa kewajiban saya? Kasih tahu makhluk yang tadi. Datangin ke rumahnya, assalamualaikum. Maaf, Pak, maaf pemuda yang sholat subuh berjamaah dengan saya. Tolong ulangi sholatnya. Tadi saya jadi imam gansan berumah di janabat. Wajib, bila perlu, diumumkan di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat
Begitu Anda masuk di samping, dia kakinya gagal layang, cek sudah nak. Cari-cari, cari-cari orang. Nempel, saya injek langsung. Marah. Bapak Haji injek jari saya, dan lo ngapain cari jari saya? Anda nempel, Pak Haji. Nempel itu hadisnya, berjamaah itu bahunya, pundaknya, bukan telapak kaki. Saya butuh dari telapak kaki yang rapat. Tunjukkan hadisnya ke saya. Yang ada tuh hadisnya bahu, nempel bahu itu berjamaah syaratnya. Kalau kaki, tidak ada dari sananya. Kok aku nempel? Ya biar rapat, Pak Haji. Setan biarlah dari samping gak masuk. Lu samping dipikirin, tengah melompong. Kalau bahasa Korea setan nyerundul. Bahasa Palembang apa nyerundul? Masuk di tengah tuh apa sih? Nyerundul. Samping dipikirin rapat, tengah mengangkang. Ya setan dengerin tengah, mending gak sambil lihat masuknya. Kalau sambil lihat. Ini hukum akhir saja.
kalau mobil lewat saya pulang ceramah, anak-anak kecil pun remaja. Kalau jalan mangsa itu bawa bendera atau bisa dengan tahu saya malu-malu buat dia. Saya dapat sopir pin aja direm bekas pul. Aji nabrak turun cat kira sopul. Itu banyak yang didoakan anak-anaknya seperti apa apa. Tugas kita ibu bapak jaga anak kita penyakitnya ini. Dan orang tua lalu unjang gak pakai amran yang ditonton berantem, tembakan, pukulan, bacokan, bunuh-bunuhan, maka amrannya jelek, pengaruhnya kenceng ini. Amrannya mirip hewan kayak sapi, anaknya kerja, anaknya kerja, cucunya dididikin ke neneknya, siang-siang nangis, disusui neneknya gak keluar air, dipaksain ketelan. Begitu 6 tahun, karakter sapinya muncul. Nah, ngaji nak. Dong, sholat dong. Orang jeruk-jeruk bagus. Ini sholat benar, ibadah benar, hidup jadi benar. Caranya benar, ini ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang itu mengajarkan ajaran agama kepada masyarakatnya. Ulama jadi sekarang topiknya lancip, jadi kiai masuk di YouTube, direkam, soal itu buat tidak, kiai yang hebat. Bisa gampang sekali. Tapi tolong masjidnya megah PR, kalau di masjid ini tidak ada pengajian tentang ibadah yang dosa besar besarnya. Nanti yang cukup bapak ketua dewan deh, nanti jawab apa yang kemudian bacaan, baluran, tempat-tempat ibadah diisi pengajian, peng wilayahnya barokah, makmur, dan jadi masyarakat. Walau anak-anak dan murahamu watakau lapa tanah dari barokahim minas samani wal'am walakin kataku ahonamu bimakamu yang sibun dipelite kita merta-merta. Kalau saja hari kamu iman sahwa kepada Allah, kata Allah akan aku kabar pada dalam mendustakan agamaku, mendustakan kepadaku, sehingga apa yang aku lakukan tergantung apa yang mereka lakukan. Go. Wa na'udzubika min syarril aqibati wa
Kami atas nama pengurus masjid